untuk memasang reli di klakson. Nah, di reli ini ada 4 soket nomor 85, 86, 87, dan 30. Untuk nomor 85 dan 86 kita masukkan ke soket klakson seperti ini. Nah, dan untuk nomor 30 ini di reli nanti ada nomornya 30. Nah, nanti masuk ke kontak plus atau ke aki langsung juga bisa. Nah, dan ini output menuju klakson. Nah, kan di klakson ada dua soket nih. Yang satu ikut ini. Nah, yang satu ikut ini. Nah, dan yang satu lagi groundnya ikut ke body. Sudah, cuman seperti itu saja pemasangannya untuk klakson. Ya, sekarang kita mau rakit dulu saja ya.